untuk ke final ni. Baru boleh ambil barang dan kita boleh mula lah. Jam untuk menyiapkan resepi-resepi yang telah diberikan dan kita nantikan sebentar nanti. Ciri-ciri kan? Gula pasir akan sampai kemudian. Terutama sekali terima kasih kepada Kerajaan Negeri Perak ya, yang sudi bekerjasama dengan Berita Harian. Program ni adalah cetusan daripada idea daripada bos-bos saya, iaitu Yang Berhagia Datuk Mat dengan Datuk Mio semasa kami jumpa Menteri Besar Perak. Program ini tidak pernah diadakan sebelum ini dan inilah kali pertama dan julung-julung kalinya. Dan kita nampak ramai yang menggunakan atau makan ikan bilis setiap hari dan mereka tidak tahu di mana asal-usul ikan bilis ni. Memang kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ni adalah pengeluar juga ikan bilis, tetapi tidak sebanyak macam di Pangkor. Amat menggalakkan, dia ada dua program yang besar yang berlaku di sini. Satu daripadanya adalah bungkusan nasi lemak yang terbanyak, iaitu 11,000 bungkus nasi lemak telah memecahkan rekod Malaysia Book of Record. Dan ini Berita Harian sendiri lihat memanglah satu sejarah yang baru untuk Perak dan juga di Pangkor ni. Manakala satu lagi program yang besar adalah pertandingan memasak. Ini juga melibatkan ikan bilis, yang mana kedua-dua hari ini ikan bilis dapat satu nama, dapat dijenamakan pada kedua hari ini. Dan kebanyakan semalam lebih kurang dalam hampir 9,000 pengunjung di sini, banyaklah membeli belah di tapak ini saja maupun di Pekan Lumut. InsyaAllah kami pun telah bincang dengan Datuk Wahbi Hamidah semalam. Pada masa-masa pada tahun hadapan, kami akan buat lebih besar lagi.